Indosat lalu gak ngisi. Oh. Di atas lahan perkebunan milik Zainuddin, warga Desa Semandi, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri ini, struktur cagar budaya dan dua buah batu oktagon serta sebuah batu berbentuk balok berukir ditemukan. Temuan ini diperkirakan merupakan peninggalan abad ke-10 Masehi. Temuan ini diketahui sejak 3 minggu lalu ketika pekerja melakukan aktivitas penggalian tanah untuk tanah uruk. Namun petugas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta kepolisian baru mendatangi setelah menerima informasi dari masyarakat. Belum diketahui bentuk dari temuan tersebut apakah berupa struktur bangunan atau hanya struktur pagar serta zaman peninggalan kerajaan apa. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri masih menunggu Badan Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penelitian. Sayangnya sebagian batu dalam kondisi rusak akibat penggalian. Ada di Desa Semandik, ini sebetulnya sudah kita ketahui sejak 3 minggu yang lalu dan sudah kita follow up, sudah kita tindak lanjuti dengan mengirimkan surat ke instansi vertikal. Dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya di Trowulan. Itu ditemukannya pada saat apa, Pak? Ditemukannya pada saat apa? Ya, penemuannya ketika ada pengambilan tanah untuk tanah uruk. Tanah uruk, tanah itu digali begitu, terus ditemukan tiga benda cagar budaya dan struktur. Nah, kebetulan informasi ini baru tersebar hari ini dan kita memberikan informasi ini. Cagar budayanya itu apa, Pak? Ya, yang ditemukan. Jadi yang ditemukan tiga benda cagar budaya itu ada dua balok batu oktagon sama satu balok batu persegi berukir serta struktur cagar budaya. Batu bata yang ditemukan di lokasi mempunyai ukuran panjang 40 cm, lebar 20 cm, dan ketebalan 10 cm. Sedang batu andesit berbentuk oktagon kecil berukuran tinggi 53 cm, lebar atas 35 cm, lebar bawah 44 cm, dengan diameter 21 cm. Sedangkan batu oktagon ukuran besar memiliki tinggi 57 cm, lebar atas 33 cm, lebar bawah 35 cm, dengan diameter lubang 11 cm. Sementara batu berbentuk balok panjang 80 cm, lebar 42 cm, dengan ketebalan 20 cm, dan terdapat ukiran khas Kediri. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperingatkan para pekerja galian agar hati-hati dalam menjangkul tanah di lokasi penemuan. Jika menemukan struktur batu bata dan tidak melakukan penggalian serampangan supaya tidak merusak temuan tersebut. Unggul Wicahyono, Denny Kurniawan, CTV.